Yeay, paket mainan sudah datang lagi. Jadi ini aku beli mainan semuanya totalnya Rp99.000 di toko ini. Dan dapat bonus kertas mewarnai gitu. Tapi karena Elena belum bisa mewarna, jadi nanti aja dulu, tunggu agak gedean. Elena, ini mama beliin Elena puzzle dari kayu. Ini silofon. Elena kan suka ketuk-ketuk sesuatu kan, ketuk-ketuk piring. Nah, Elena main silofon aja. Ini puzzle supaya Elena juga bisa mengenal hewan. Ini juga puzzle. Dan ini buat sensory play. Ayo kita bermain. Yeay, taruh atas meja. Yeay. Elena duduk ya. Kita main. Yeay. Oke. Uy, Bu. Ah. Sekarang kita buka. Elena mau main yang mana? Silofon dulu ya. Main silofon dulu ya. Mama buka ya. Sabar. Silofon. Bagaimana cara bermainnya? Ini ada hubungannya nih. Gitu ya. Elena suka? Satunya ini. Nah. Ada suaranya ya? Wah, Elena sudah jago. Langsung pintar, teman-teman. Silofon memiliki suara yang menarik perhatian anak, sehingga dapat melatih fokus anak. Warnanya yang cerah juga dapat membantu anak mengenal warna. Selain itu, silofon juga dapat melatih motorik halus. Tunggu ya, mama ambil slaber. Elena ilernya banyak banget. Elena suka ya? Kebalik, ini yang ada pentolnya di ujung. Terus tut, gitu. Elena suka ya? Ini warna merah, oranye, kuning. Bagus banget ya. Padahal ini murah loh harganya. Iya, iya. Mama coba boleh? Oh, iya. Elena mau main puzzle sekarang? Mau main puzzle? Puzzle yang besar apa puzzle yang kecil? Kecil. Oh, puzzle yang besar semuanya. Mau main ini dulu? Ini sudah selesai? Silofon sudah selesai? Nope. Oh, nggak boleh, taruh sini aja ya. Oke. Sekarang kita unboxing puzzle yang besar ya. Sabar. Ya. Itu rusa. Rusa. Nah. Ini mama simpan dulu, boleh? Mama simpan dulu ya. Elena kan mau main puzzle. Oke. Sekarang main puzzle dulu. Ini rusa. Ini apa ini? Landak. Landak. Landak taruh mana landak? Taruh sini landak. Ini buaya. Buaya. Taruh sini buaya. Oh. Ini taruh sini landak. Sesuaikan bentuknya ya, taruh situ. Seret. Nah, Elena dari apa? Nah, masukin. Ya, rusa. Rusa taruh situ rusanya. Gajah. Nah, ini gajah taruh sini ya? Gajah. Oh, Elena mikir apa? Elena mikir apa? Ayo main. Gajah taruh mana gajah? Gajah? Oh, ke
Kamu masih mau main silofon? Iya. Oh, alah. Mau main silofon. Elena lebih suka musik. Nih, sticknya. Elena. Sticknya. Ya. Ini simpan dulu deh. Kayaknya puzzle untuk usia 19 bulan kayak belum cocok sih. Elena suka banget. Oh, kenapa, Nak? Hah? Oh, puzzle-nya taruh sini. Puzzle-nya Elena juga masih mau main. Apa? Elena mau main ini juga. Nih. Puzzle yang ini. Ya. Kebalik yang ini. Ini mama simpan dulu. Elena main silofon ya. Elena main silofon sampai puas. Ya. Oh, enggak boleh. Oh ya, oke, baiklah. Ini. Ini. Oh, semuanya harus ada di sini, Mama. Lihat nih, ada yang happy. Mainan baru lagi. Mainan murah meriah, yang penting anak bebas dari screen time. Gajah. Gajah di sini. Gajah. Ya, situ gajah. Ya, apa? Gimana? Gajah. Ini apa? Tupai. Squirrel. Tupai masukkan sini. Trot gitu. Ding 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 ding. Se. Oh, berarti yang do itu yang di besar ini, yang plat merah. Kok nggak pas nadanya? Ya, maklumlah harga murah, tapi nggak apa-apa. Coba-coba, Mama coba ya. Ya, lumayan sih. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Us. Loh, jatuh. Oh, mau main ini puzzle kecil. Ini puzzle-nya pop up. Jadi kayak ada dimensinya gitu. Kalau puzzle kayaknya masih susah ya anak miskin. Tapi enggak tahu lagi sih anak beda-beda. Ya, itu awal. Awal. Udah ya, silofonnya Mama simpan. Elena main puzzle. Oh, nah. Masih mau main silofon. Nanti kalau udah besar, Elena belajar nada ya. Aduh, ini juga nggak boleh disimpan. Oh, harus di sini. Iya, iya. Sudah ya. Ini simpan ya. Simpan, boleh. Buka ya. Tada, sudah terbuka. Loh, pelan-pelan. Bentar. Coba. Nah, gawe sudah terbuka semua tuh. Nah, tuh. Ada. Ini apa? Sapi. Loh, kok lengket? Wah, ini lengket kepalanya. Yo, lengket. Nah, sapi. Mana sapi? Ini sapi. Apa itu? Bebek. Kuek, kuek, kuek. Ini sudah ya. Ini sticknya Mama ambil ya. Silofon sudah selesai. Elena belajar puzzle sekarang. Juga Mama simpan dulu biar dia bisa fokus. Udah, jangan cari yang lain. Elena fokus main puzzle yang kecil ini. Ayo puzzle ini. Kamu cari apa?
apa? Udah, main ini dulu, Elena. Nih. Kenapa? Kenapa? Kamu cari apa? Dan ternyata Elena masih mencari silofon. Apa sayang? Ini tah. Ini yang kamu cari? Aduh, perceceran. Nah, otiknya. Tada! Oh my god. Ayo sudahlah kita main di bawah aja kalau pasal yuk. Astaga, astaga. Apa yang kamu lakukan, Elena? Kok dikosongin mejanya, lihat tuh berantakan itu loh, berantakan loh. Hey, iya taruh di mama, mama dikasih tau. Oh, sudah pinter, plastiknya dibuang di sampah. Iya, Elena. Elena tadi buang plastik. Oh iya, dibuang di sampah. Sudah bisa buang sampah, dia bisa tahu mana sampah, mana enggak. Kalau dulu semua dimasukin. Itu dia reaksi Elena balita 19 bulan ketika bermain wooden toys. Ada xylophone, knop puzzle, dan pop-up puzzle. Elena benar-benar menyukai semua mainan tersebut, meskipun memang masih harus menunggu waktu untuk benar-benar bisa memainkannya. Yang penting, Elena ada kesibukan yang membuatnya lupa sama screen time. Sekarang, waktunya beresin semua mainan-mainan ini. Karena mainan-mainan ini memiliki beberapa komponen, jadi aku harus menyimpannya ke dalam plastik zipper seperti ini. Ini akan membuatnya lebih rapi dan tidak berhamburan kemana-mana. Sekian video kali ini, thank you for watching and see you on the next video.